Hai, welcome back to my channel. Hari ini aku mau coba review untuk produk dari Michael Kors, yaitu Michael Kors Pochette Crossbody untuk yang size medium dengan warnanya super cantik banget, ada warna baby blue ya. Oke, kali ini aku ambil yang size medium, lebih tepatnya di bagian sini ya, panjangnya 25 cm, kemudian untuk tingginya yaitu 18 cm dan ketebalannya sekitar 6 cm. Nah, untuk size medium ini bisa dibilang ini lumayan roomy ya, walaupun size-nya tidak terlalu besar. Nah, untuk bahannya sendiri dia menggunakan bahan nylon ini. Enaknya untuk bahan nylon itu dia tuh super ringan, jadi nggak bikin kita berat ya, walaupun bawaannya itu lumayan banyak ya. Untuk bahannya nylon ini kombinasi dengan bahan leather untuk di listnya di sini. Di setiap bagian bisnya muter ya, sampai sini, samping-samping dia ada bahannya leather seperti ini. Jahitannya juga rapi banget. Untuk hardwarenya sendiri dia ada hiasannya chain kayak gini. Ini yang bikin kelihatan mewah, warnanya gold ya. Nah, ini bisa dipakai untuk semi formal. Ada embosannya di sini, ini cantik banget Michael Kors ya. Dan untuk zipernya, nah, dia ada tasselnya kayak gini ya. Bagian dalamnya seperti ini, cuma ada satu ruang aja, sama ada satu kantong di sini. Sudah dapat care cardnya dan juga nih, tuh, bisa dilihat ya, Pochette Crossbody Jet Set Charm. Ini warnanya unyu banget, kalem. Dan juga untuk model yang ini size medium dia dapat tali panjang. Nah, untuk tali panjangnya dia bahannya leather kayak gini ya. Tuh. Bahannya leather. Ini besinya juga yang tebal, sudah ada embossnya merek. Dan ini bisa di adjustable. Ya. Bisa diatur untuk panjang pendeknya. Tuh. Kayak gini. Jadi kalau kalian pengen untuk yang semi formal ini bisa, ataupun mau buat santai bisa karena ada tali panjangnya. Untuk apa aja yang bisa masuk kita langsung coba aja ya. Nah, di bagian dalam tadi lupa belum di review, ini dalamnya seperti ini ya, ada emboss-embossnya di bagian kain ini Michael Kors. Terus dalamnya ada ini ya, cakep banget. Oke, kita akan coba isi apa aja yang bakal masuk di sini. Yang pertama pasti ada small wallet ya, small wallet. Kemudian tisu basah, handphone, bedak, tisu kering. Oke, aku bawa parfum juga. Ini hand cream, hand sanitizer, lipstick. Ini kayak gini, tuh. Ini masih roomy, bisa ditambah lagi yang lainnya, tapi ini lumayan cukup buat aku, ya. Ini masih ada ruang lagi, ada lumayan banyak tadi ya. Nah, ini untuk penampakan pemakaiannya. Tuh. Nah, semakin diisi dia semakin cantik. Look this. Ini bisa di solder ya, atau dibikin seperti ini. Nah, semi formal kayak ini. Atau kalian bisa pasang long strapnya. Kalau kalian suka ini long strapnya, bisa ditaruh di depan untuk kesan mewah dan glamor. Tapi kalau mungkin kalian pakaiannya atau bajunya itu casual, itu bisa ditaruh di belakang nanti ya, contohnya kayak gini. Nah, ini kalau pengen kelihatan lebih glamor ya atau lebih mewah. Tapi kalau misal nanti pengen kelihatan santai, ini bisa ditaruh di belakang. So, cakep banget untuk tas Michael Kors Pochette yang ini. Kalau kalian mau beli, recommended banget ya. Jangan lupa
untuk kalian yang suka dengan video ini bisa like, comment, dan juga subscribe. Thank you.